Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini gue kepingin ngebahas tentang KTM Duke 390 yang terbaru yang akan muncul di 2024. Kayak gimana tuh? Simak video sampai habis. Jadi KTM Duke 390, ya ini keluar model terbaru yang benar-benar mencengangkan, mengagetkan, memang lainnya deh pokoknya. Nah ini gue waktu pertama lihat sebenarnya masih prototype, jadi masih apa ya muncul bentukannya seperti itu. Tapi ternyata beneran dirilis. Nih kita tonton videonya nih dari KTM, YouTube KTM, subscribernya 542.000, kalah subscriber gue. Wow, anjay, gila bentukannya istimewa banget cuy. Wih, langsung dipakai stun gitu, ngisi bensin aja Willy. Oke, bentuknya beda banget sih dari yang sebelumnya. Nah, gila bagus banget. Lu ngeliatnya jadi kayak ngeliat Super Duke banget sih. Anjay, asik. Wow. Bener-bener ditunjukin nih motor torsi, motor yang bisa dipakai di mana aja. Pakai stun langsung bisa. Gila sih, ya gue buat bawahnya. Asal pok. Dan seperti enteng-enteng aja gitu ya. Memang KTM Duke ini emang enteng sih motornya. Asik. Oke, Gila, enak banget ngeliatnya. Padahal ini motor, mungkin kalau ngeliat ridernya ini tinggi ya, tapi sebenarnya motor cukup besar menurut gue. Bisa Duke 390 yang lama tuh cukup lumayan gede lah, gue jinjit balet. Kata orang Indo pasti gede sih. Asik. Oh yang 1125. Jadi 390 N 125. Nih kalau kita pause nih, no filter, no bullshit. Buset, iklan aja ngegas. Nah, tuh yang satu tuh 125, yang satu lagi 390 Duke. Bentuknya kurang lebih mirip lah. Jadi kalau kalian mau lihat tuh judul video di YouTube itu ini the 2024 KTM 125 N390 Duke no filters no bullshit. KTM benar-benar ngegas banget nih saat bikin iklan ini. Nah, yang bikin gua kaget banget sih awal dari mereka rilis itu emang kalau orang mungkin bakal bahas speknya gitu-gitu, tapi jujur ngomong gua kaget banget sama look-nya. Look-nya KTM Duke 390 ini fresh banget. Dia benar-benar berubah, benar-benar gue dapat suasana KTM Super Duke sesungguhnya. Nah, habis itu juga di perubahannya itu, yang pasti sih tadi tiba-tiba Varel ngasih tahu gue, ini 390-nya ini 397 ya, Rel? 399. 399cc. Kalau menurut website yang di sini, 398,7cc. Dan silindernya satu silinder seperti biasa, horsepower-nya 44 horsepower, dan juga habis itu ya berbeda lah sama Duke 390 yang di 2023 ya. Duke 390 2023 sebelumnya juga setahu kita tuh 373cc. Nah ini udah lebih powerful, dan yang pasti sih looknya. Bener-bener looknya itu membuat gue jatuh cinta. Bahkan teman gue yang biasa pakai sport itu ngelihat ini juga gila keren banget. Pertama itu looknya emang Super Duke banget. Abis itu bodi depannya itu gede, langsung kayak gahar. Dan emang seperti Duke lainnya ya, dia bentuknya itu seperti belalang kalau orang-orang bilang. Dia bener-bener fresh banget dan mesinnya yang udah dirubah. Dan kalau gue lihat sih bukan cuma dari Super Duke aja bentukannya, tapi mirip sama si KTM 790. Tapi kalau ngomongin Duke 390 yang sekarang sama yang KTM 790, anehnya gue lebih hype sama yang Duke 390 ini. Karena look-nya gue lebih suka. Menurut gue kalau kita sampingin ya, ini ada Duke 390, ada Duke 790. Lebih gahar yang mana nih coba kalau kalian lihat. Kalau gue sih ngelihatnya lebih gahar 390. Karena kalau 790 lebih kurus aja gitu loh kelihatannya. Gue juga udah ngelihat langsung, lu sebelahin 790 sama Duke 390 tuh gedenya nggak terlalu beda jauh gitu loh.
Bahkan orang kalau ngelihat 790 juga ngelihatnya kayak motor 250cc saking kecilnya. Pas nyalain, ya rata-rata orang nggak begitu paham ya dengan 790 yang 2 silinder itu, padahal itu moge gitu kan. Nah, kembali lagi ke Duke 390 ya. Duke 390 yang dengan fresh new look ini, kita nggak tahu, kita belum dapat info apakah bakal masuk ke Indonesia dan apakah bakal masuk ke pasarnya Indonesia gitu loh. Habisnya kita tahu sendiri kalau di Indonesia nih, untuk motor satu silinder tuh kayak dilihat sebelah mata gitu loh, kayak motor biasa aja gitu kan. Padahal ini KTM bro gitu kan. Kembali lagi ya, masyarakat sukanya apa? Tapi dengan look yang seperti ini gila banget. Ini benar-benar gila. Dengan warna, ada yang warna hitam dengan gabungan hijaunya, ada yang full oranye-nya juga. Ini gahar banget. Benar-benar KTM nih bikin sesuatu yang berbeda di sini. Ini benar-benar kayak, cuy, lihat nih motor. Ini gila nih motor. Gitu loh, benar-benar gua pas ngeliat, gua harus punya nih motor. Nah, Duke 390 sendiri di Indonesia, waktu awal masuk 390 yang facelift yang sebelumnya, itu tuh harganya tuh sekitar 99 juta. Ada yang 105 juga waktu itu jual. Nah, sekarang itu 115-an kurang lebih. Tapi second-nya itu lumayan jatuh. Second-nya di harga 70-an, 80-an. Rata-rata sih jual di 80-an. Kalau orang per orang langsung dengan kilometer rendah gitu. Tapi motor ini, lu riding pakai 390 ini, lu riding sama moge, lu masih bisa ngejar. Torsinya ini luar biasa gede, minta ampun. Ditambah lagi dengan yang 2024, lebih gila lagi nih sepertinya. Coba kita lihat dari torsinya. Oh, agak aneh nih. Coba ya. Coba kita cari Duke 390 2024 torque. Belum ada infonya sih. Kalau di 2023 tuh di 37 Nm. Tapi gue udah nyobain sendiri, itu motor emang torsinya kayak setan. Gedenya minta ampun. Bahkan mungkin kalau misalnya disamain sama Ducati Diavel ya, gue ini agak random ya. Ducati Diavel dengan mode yang rain, digas, betot, sama Duke 390, Ducati Diavel 1200cc ya, dengan yang 390cc. Ya ini kencang banget Duke 390, lebih terasa ya, lebih kecil, lebih ringan, torsi banget. Tapi memang kalau motor kayak gini jangan harapin top speed. Top speednya masih kalah sama CBR 250RR ya, beda, itu 2 silinder juga beda. Ini kita ngomongin motornya masih standar banget ya gitu kan. Tapi kembali lagi ke desainnya, ini cocok banget buat orang-orang yang anti mainstream, cocok banget buat orang-orang yang suka motor yang berbeda, cocok banget buat orang-orang yang kepin mencari feel riding yang baru gitu loh. Tapi ini jadi motor yang di list gue yang harus gue miliki sih. Serius, gue kepengen nih motor gue kayak, ini keren, ini bagus banget. Dan masih belum banyak yang bahas ini di Indo gitu loh. Karena emang pasarnya Indo ya sukanya 2 silinder. Kayak, motor ini cuma segitu silindernya, pasti ngomongnya gitu. Kayak ada yang komen, aduh sayang banget ya cuma 1 silinder. Itu lucu aja bagi gue gitu loh. Ya selera, kembali ke selera. Lu suka 2 silinder pun juga gak masalah. Tapi kalau misalnya ngebahas, itu motor keren, tapi sayang cuma itu menurut gue kayak lucu aja gitu loh. Tapi kembali lagi ke ini, wow, gila banget. Ini gue lagi nge-zoom nih gambar ini. Benar-benar gagah banget sih. Gue udah bayangin sih, modifnya kayak gimana sih. Kasih tail ID, spionnya diganti, habis itu kasih crash bar kali ya, buat lindungin. Dan di sini KTM juga itu ngeluarin spion baru kayaknya nih. Abisnya kan kita tahu sendiri kalau misalnya KTM tuh spionnya selalu begini nih, saat gede, bentuknya kayak letter L, abis itu dengan spion yang jujur ngomong jelek gitu kan. Tapi di sini spionnya beda nih, spionnya bentuknya beda, spionnya malah bentuknya udah nyamain kayak si Adventure. Iya kayak Adventure gitu, tapi lebih bentuknya kayak tajam gitu, lebih gagah. Bahkan di foto ini cocok-cocok aja gitu loh. Tapi emang yang warna hitamnya ini gagah banget sih. Gue lebih prefer yang hitam dibanding yang orange-nya sih. Gagah banget. Beneran kayak udah tuh motor udah gak perlu lu apa-apain. Itu juga kalau di motor udah masuk Indo, ya yang harus diwaspadai adalah apakah ini bakal overheat. Abisnya waktu Duke 390 awal-awal masuk ke Indo, itu dia beberapa kali ada tuh problem di mana dia overheat gitu. Tapi gue rasa KTM sudah mikirin dari awal juga. Tapi kita belum dapat info apa-apa nih. Ini kita belum dapat info apa-apa apakah bakal masuk ke Indo gitu loh. Habisnya di Indo sendiri, KTM sendiri kan juga penggunanya tidak sebanyak itu. Kembali lagi, masyarakat Indonesia lebih senangnya Jepang. Motor Jepang gitu kan. Tapi kalau udah ngelihat ini pasti banyak yang nanya. Motor apa tuh bang? KTM. Nol. Bukan. Nah setelah ngelihat yang tadi tuh, gue sih mikir ya
kalau ini motor udah ada, kita harus test ride sih. Karena ini motor benar-benar gagah banget. Lu bandingin nih sama Duke 390 yang lama, jauh berbeda. Duke 390 yang lama aja udah bagus banget gitu loh. Dan ini dari gua yang pakai Duke 250 ya. Gua waktu itu milih 250 pertama karena budget, dan ternyata Duke 250 sama 390 kalau disebelahin gua lebih senang yang 250 karena lebih padat. Tapi yang 390 yang baru ini gua lebih suka dari apapun, dari motor 250 gua, Duke 250 gua. Gue suka banget, ini suka, gue bener-bener suka banget. Ini kayak terlalu over tapi beneran gue kayak jret, gue suka nih motor. Oke guys, jadi itu sedikit curhat gue tentang KTM Duke 250, 390 yang baru, yang 125 yang baru juga. Menurut kalian gimana? Apakah cocok di pasar Indonesia? Apakah cocok di hati kalian? Komentar aja. Jadi itu aja dari gue, Ride Safe as always, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.